Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Karissa Amelia. Di episode sebelumnya, Dr. Ditten hampir dijadikan tumbal oleh derak. Untungnya dia berhasil diselamatkan oleh Scott dan Sheriff. Pada saat itu terungkap bahwa sepertinya Scott akan menjadi True Alpha karena warna matanya yang berubah menjadi merah. Selain itu terungkap pula bagaimana menyedihkannya masa lalu Derek dan Dickelian yang membuat kepribadian keduanya menjadi berubah. Belum lagi Derek harus menerima kenyataan bahwa Boyd kini telah mati akibat ulah Kali dan si kembar. Sebelum aku menceritakan episode ke-9 dan ke-10, bagi yang suka dengan channelku jangan lupa untuk subscribe. Oke, kita langsung masuk ke alur ceritanya. Malam itu, anak buah Sheriff yang bernama Tara tengah memeriksa kondisi sekolah pada malam hari. Ternyata di sekolah masih ada Danny dan beberapa anak lainnya yang sedang latihan musik untuk persiapan memorial concert demi menghormati para murid dan guru yang menghilang atau ditemukan mati beberapa minggu belakangan ini. Tiba-tiba Tara mendengar suara gaduh dari belakangnya. Ternyata ada seseorang yang tengah digeret masuk ke dalam kamar mandi pria. Saat Tara mengeceknya, dia terkejut ketika melihat tubuhnya sendiri sudah terkapar tak bernyawa di lantai. Dan pada saat itu muncullah derak di belakangnya. Beberapa jam kemudian, Scott, Stiles, Allison, dan Lydia berkumpul di sekolah. Lydia mulai bercerita bahwa malam itu tiba-tiba saja dia mengarahkan mobilnya ke arah sekolah. Setibanya, dia malah menemukan mayat Tara tergeletak di atas batu nama Beacon Hills High School. Pagi harinya, Sheriff dan anak buahnya datang untuk menyelidiki kasus kematian Tara. Stiles merasa sangat kehilangan karena Tara selalu membantu tugas-tugas sekolahnya sejak dia masih kecil. Berpindah ke penthouse Argent Family, Allison merasa ada seseorang yang tengah mengintai kamarnya. Saat Allison mengeceknya, dia pun menemukan Isaac di balkon kamarnya. Ternyata Scott menyuruhnya untuk mengecek keadaan Allison, karena dia tidak masuk sekolah hari itu. Kembali ke sekolah, saat pelajaran sastra, Lydia malah menggambar pohon, dan hal itu menarik perhatian Miss Jennifer. Guru itu tampak kagum dengan kemampuan menggambar Lydia. Sementara itu Scott memberitahu Stiles bahwa dia harus bertemu dengan Ethan untuk membahas soal Derak. Karena entah mengapa, Scott berfirasat bahwa Derak adalah druid yang bertugas menjadi penasehat Alpha Pack. Tapi Stiles merasa itu bukan ide yang bagus. Ethan mungkin masih bisa diajak berdiskusi dengan baik, tapi tidak dengan Aiden. Satu-satunya cara agar mereka bisa berbicara dengan Ethan adalah dengan membuat Aiden sibuk dengan hal lain. Dan hal lain yang selalu mencuri perhatian Aiden adalah Lydia. Bukannya membuat Aiden fokus akan dirinya, Lydia malah membahas kematian Boyd. Tapi Aiden berkilah bahwa mereka melakukan itu karena disuruh oleh Kali. Tiba-tiba saja ada seseorang yang berdiri di depan pintu dan membuat simbol balas dendam. Aiden yakin bahwa orang tersebut adalah Derek. Di satu sisi, Scott dan Stiles berhasil membawa Ethan ke tempat yang sepi untuk berdiskusi, tapi Ethan malah menyuruh keduanya untuk berhenti mempercayainya. Dia sudah membunuh Boyd, dan bisa saja suatu saat dia membunuh teman Scott yang lainnya. Si kembar seperti memiliki hutang budi pada Dickelian, karena dulu si kembar bukanlah Alpha. Mereka hanya Omega tanpa kelompok. Setelah bergabung dengan kelompok pun mereka masih dianggap sampah oleh anggota lain. Dickelian yang mengangkat derajat mereka. Tapi dengan satu syarat, si kembar harus mengabdi sepenuhnya pada Dickelian. Itulah yang membuat si kembar menjadi pembunuh tanpa belas kasihan. Dulu, Dickelian, Kali, Ennis, dan si kembar masing-masing memiliki seorang druid sebagai penasehat mereka. Tapi semua druid itu dibantai hingga mati. Hanya druid milik Dickelian yang bertahan sampai sekarang, yaitu Miss Marin. Tiba-tiba Ethan merasa nyeri pada dadanya. Bukan dia yang terluka, tapi Aiden yang kini tengah diserang oleh Cora. Ternyata yang datang ke sekolah dan membuat simbol balas dendam tersebut adalah Cora. Lydia mencoba menghentikan Aiden, tapi dia terlalu kalap untuk menghabisi Cora. Pada saat itu Scott, Stiles, dan Ethan datang untuk menghentikan perkelahian tersebut. Berpindah ke Allison, kini dia membawa Isaac untuk melihat peta yang pernah dia tunjukkan pada Scott. Saat Isaac melihatnya dari jauh, dia menyadari sesuatu, bahwa meja milik Chris ternyata berpola simbol druid. Saat Allison mengarahkan senter di tangannya, muncullah beberapa tulisan, yaitu Virgin, Warrior,
healer, philosopher, dan guardian. Kelima hal tersebutlah yang menjadi sangat penting bagi kaum druid untuk melakukan ritual pengorbanan. Kembali ke sekolah, luka di kepala Cora tampaknya cukup parah. Dia sengaja menyerang Aiden untuk membalas kematian Boyd. Di satu sisi, Miss Jennifer tengah menghampiri Derek untuk melepas rindu. Karena setelah kematian Boyd, Derek memutuskan untuk menenangkan diri. Ingin rasanya Miss Jennifer meninggalkan kelas untuk pergi berkencan dengan Derek. Tapi masalahnya dia ditugaskan sebagai panitia memorial concert nanti malam. Di satu sisi, Stahl sedang mengantar Cora pulang. Lalu dia mendapatkan telepon dari Allison yang memberitahu bahwa setelah berhasil mengumpulkan tumbal Virgin, Warrior, dan Healer, kemungkinan sebentar lagi Derek akan mencari tumbal untuk pengorbanan Philosopher dan Guardian. Guardian bisa berkaitan dengan penegak hukum yang bertugas untuk melindungi seseorang. Setelah melihat nasib Tara, Sheriff bisa saja dijadikan sebagai tumbal selanjutnya. Allison menyarankan agar Stiles memberitahu ayahnya soal semuanya. Jika tidak, Sheriff pasti akan mati tanpa pernah mengetahui bahwa ada begitu banyak makhluk supernatural di Beacon Hills. Mendengar ucapan Allison membuat Stiles yakin dan bertekad akan memberitahu ayahnya pada saat itu juga. Dan dia butuh bantuan Cora untuk meyakinkan si ayah. Berpindah ke Scott, kini dia sedang berhadapan dengan Dr. Marin. Dan mulai menuduh bahwa cewek itu adalah Derek. Dengan santai, Dr. Marin mengatakan bahwa bukan dia pembunuhnya. Dia hanya fokus membantu Declan sebagai penasehatnya. Lalu dengan terang-terangan Dr. Marin berkata bahwa Declan sedang mencari True Alpha. Dan dia berpikir bahwa Scottlah yang berpotensi menjadi True Alpha. Bagaimanapun caranya, Declan akan membuat Scott membunuh seseorang. Dengan cara seperti itu, Scott akan kehilangan kesempatan menjadi True Alpha. Beralih ke kelas Mr. Westover, tulisan di papan tulis tiba-tiba berubah menjadi simbol druid. Tak lama kemudian muncul Lydia yang langsung masuk ke dalam kelas Mr. Westover. Si guru itu sudah tidak ada di sana, dan Lydia tanpa sadar telah menulis sesuatu, yaitu angka 2. Setelah itu dia berteriak dengan sangat keras, hingga membuat beberapa penghuni sekolah mendengarnya. Dengan yakin Lydia berkata bahwa Mr. Westover tiba-tiba saja menghilang seperti korban-korban sebelumnya. Mr. Westover akan dijadikan tumbal kedua dalam pengorbanan Philosopher, karena guru itu memang guru filsafat dan sejarah. Lydia berkata bahwa dia bisa mengetahui siapa yang akan diculik dan dibunuh, tapi Miss Jennifer malah tidak percaya ucapan konyol Lydia. Sementara itu, Scott yang mengetahuinya langsung mengirim pesan teks pada Allison. Melihatnya malah membuat Allison jengkel, karena mereka masih juga kecolongan atas tindakan Derek yang hobi menculik dan membunuh orang-orang di kota tersebut. Allison kembali melihat peta milik Chris, dan dia menemukan sebuah tanda baru. Maka Allison dan Isaac memutuskan untuk pergi ke tempat itu. Beralih ke Stiles, kini dia berusaha untuk menjelaskan semuanya pada si ayah. Soal para werewolf, Argent Family si pemburu, Jackson si kanima, Dr. Ditten sang druid, dan semua kasus kematian yang sedang terjadi belakangan ini karena ulah Derek. Tapi mendengar semua itu hanya membuat Sheriff lelah. Tidak ada satupun ucapan Stiles yang si ayah percayai. Pada akhirnya, Stiles meminta Cora untuk berubah di depan ayahnya. Tapi yang terjadi, Cora malah terjatuh pingsan. Singkat cerita, Allison dan Isaac sudah tiba di sebuah bangunan kosong. Tiba-tiba Isaac mencium bau darah. Ternyata di ujung sana, ada Derek yang tengah menyandra Mr. Westover. Pada saat itu Chris muncul dan langsung menembaki Derek dan menyuruh Allison untuk mengecek keadaan guru tersebut. Sayangnya guru itu sudah mati. Pada saat yang bersamaan, Scott sedang menghubungi Stiles untuk memberitahu bahwa Derek kini tengah mengumpulkan tumbal pengorbanan Philosopher. Tara pun masuk ke dalam kategori tersebut karena dia pernah mengajar di SMA. Itu artinya, Scott dan Stiles harus fokus melindungi guru-guru di sekolah mereka karena kemungkinan mereka akan dijadikan tumbal Philosopher selanjutnya. Kembali ke Allison, dengan agak kesal dia bertanya kenapa Chris melacak pembunuhan tersebut sendirian selama 2 bulan belakangan ini tanpa memberitahunya sedikit pun. Melihat anak dan ayah berdebat seperti itu, Isaac sontak menginterupsi keduanya untuk mengingatkan bahwa masih ada satu guru lagi yang kemungkinan akan Derek incar. Sementara itu di rumah sakit, Stiles masih berusaha untuk meyakinkan si ayah soal penjelasannya tentang para makhluk supernatural di kota mereka. Tapi desakan Stiles malah membuat Sheriff kesal. Stiles akhirnya berkata bahwa jika ibunya masih hidup saat ini, si ibu pasti akan mempercayai ucapannya. Sementara itu di kamar rawat Cora, dia tampak bingung kenapa lukanya tak kunjung sembuh. Derek pun tidak mengetahuinya, tapi apapun yang terjadi, Derek tidak akan pergi meninggalkan si adik. Sepeninggal Stiles,
Sheriff langsung menghampiri Melissa untuk meminta dokumen kematian pasien akibat pembunuhan tepat 10 tahun yang lalu. Melissa pun memberitahu bahwa dulu ada pasien yang memiliki luka di seluruh tubuhnya. Dokter mengira karena diserang oleh binatang buas. Saat dokter sedang mengoperasi pasien tersebut, di luar ada ratusan burung yang terbang menabrak dinding dan jendela rumah sakit. Berpindah ke sekolah, malam itu para guru tengah berkumpul di aula untuk menghadiri memorial concert. Scott dan Lydia sudah tiba di sana. Sejujurnya Lydia merasa bingung, kenapa dia terus menemukan mayat atau menjadi satu-satunya orang yang mendapatkan tanda akan terjadinya kematian. Tak lama kemudian, datanglah Chris, Allison, dan Isaac tepat saat acara tersebut dimulai. Semua penonton di aula tersebut tampak fokus menyaksikan pertunjukan di atas panggung. Tiba-tiba Lydia mendapat pesan teks dari Aiden yang ingin mengajaknya bicara untuk membahas sesuatu. Sepeninggal Lydia, muncullah Stiles yang baru sampai. Pada saat itu, Aiden tengah sibuk mencari ponselnya yang tiba-tiba hilang. Lydia pun sudah tiba di ruang kelas kosong. Tiba-tiba muncul Miss Jennifer dari belakang dan langsung memukul Lydia hingga pingsan. Pada saat itu, lagu yang sedang dimainkan di atas panggung berubah menjadi nyanyian ritual pengorbanan. Seluruh pemain musik seperti dihipnotis dan terus menyanyikan lagu mengerikan itu. Para penonton yang mendengarnya hanya bisa menatap bingung. Di saat Lydia terbangun, dia sudah dalam kondisi terikat di atas kursi. Miss Jennifer pun mulai buka suara. Scott, Stiles, dan yang lainnya sibuk membicarakan soal ritual pengorbanan tanpa tahu siapa yang melakukannya. Sacrificium, dalam bahasa Latin, berarti persembahan untuk dewa, dengan melakukan ritual sakral dan menyerahkan tumbal. Miss Jennifer, dialah orang yang selama ini mereka cari. Dialah Drak yang telah meneror Beacon Hills. Tapi kini Lydia diikat di kursi bukan hanya untuk dijadikan tumbal filosofer terakhir. Lydia terlalu banyak tahu soal ritual pengorbanan tersebut, dan hal itu akan sangat merepotkan. Maka tanpa banyak bicara, Miss Jennifer langsung mencekik Lydia dengan seutas tali. Lydia tidak bisa melakukan perlawanan. Yang mampu dia lakukan hanyalah berteriak. Teriakan kencang Lydia sampai ke telinga Scott, Isaac, dan si kembar. Bahkan Derek yang ada di rumah sakit pun mendengarnya. Miss Jennifer sontak terkagum-kagum saat mendengar teriakan Lydia. Manusia normal tidak akan bisa berteriak seperti itu. Gigitan Peter ternyata mengubah Lydia menjadi seseorang yang selalu diberi tanda akan kematian. Lydia adalah Banshee. Tapi apapun bentuk Lydia saat ini, satu-satunya hal yang akan Miss Jennifer lakukan adalah membunuh cewek itu. Maka diikatnya kedua tangan Lydia pada kursi, sebelum Miss Jennifer kembali mencekiknya untuk memberikan tumbal pengorbanan filosofer terakhir. Para pemain musik semakin bersemangat memainkan lagu ritual tersebut tanpa sadar sedikit pun. Hingga salah satu senar piano terputus dan menghantam si pemain tepat di lehernya. Dengan jatuhnya si pemain piano, semua pemain lain otomatis tersadar dan terkejut melihat mayat ada di depan mereka. Para penonton sontak berteriak dan berlarian keluar, sementara Allison dan Chris mendekat ke panggung untuk mengeceknya. Lagi-lagi karena efek mistletoe, membuat para pemain hilang kesadaran. Kembali ke Lydia, dia nyaris terbunuh jika Sheriff tidak datang pada saat itu. Tapi dengan santainya Miss Jennifer malah melempar pisaunya ke dada Sheriff, dan pada saat itu muncullah Scott dalam wujud werewolf. Kini terbukti bahwa Stiles tidak berbohong. Sheriff melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Scott adalah werewolf. Scott berusaha menyerang Miss Jennifer, tapi dia malah dihantam dengan keras ke arah tumpukan kursi hingga terjatuh pingsan. Tak lama kemudian datanglah Stiles. Miss Jennifer langsung menutup pintu kelas dan mengganjalnya dengan meja guru. Sheriff sudah berhasil mengambil pistolnya kembali. Dia mulai menjelaskan bahwa beberapa tahun yang lalu, dia pernah menemukan mayat. Sheriff yakin bahwa mayat tersebut adalah Miss Jennifer. Saat guru itu mencoba mendekat, Sheriff langsung menembak kakinya. Tapi percuma saja, Miss Jennifer pun pandai menyembuhkan diri. Dengan sadis, Miss Jennifer langsung mengangkat tubuh Sheriff ke atas dengan berpegang pada pisau di dadanya, lalu mengambil lencana Sheriff di bajunya untuk dibuang. Wajah asli Miss Jennifer pun kini terungkap. Inilah wajah Drak, si druid yang salah jalan dan malah membunuh banyak orang untuk ritualnya sendiri. Scott sudah tersadar dan Stiles sudah berhasil masuk. Tapi sayangnya, si Sheriff dibawa pergi oleh Drak entah kemana. Malam itu terjadi badai, membuat seluruh penghuni rumah sakit Beacon Hills tampak kelimpungan.
Semua pasien sudah diamankan, kecuali satu orang, yaitu Corahel, yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda membaik. Peter yang sedang menjaganya tampak kesal dengan para dokter yang belum juga mengamankan Cora. Melissa akhirnya datang, dan dia tampak terkejut saat melihat Peter hidup kembali. Tiba-tiba Cora terbangun, dan langsung memuntahkan darah hitam bercampur mistletoe. Sementara itu, Miss Jennifer kini sedang menghampiri Derek untuk menjelaskan sesuatu. Tapi ternyata Scott dan Stahl sudah tiba lebih dulu untuk menjelaskan bahwa Miss Jennifer adalah Derek. Berbagai cara Miss Jennifer mencoba berkelit dari fakta yang sudah ada demi mendapatkan kepercayaan Derek. Pada akhirnya, satu-satunya cara untuk membuktikan siapa guru itu sebenarnya di depan Derek adalah dengan bubuk mistletoe. Scott pun langsung melempar bubuk tersebut ke arah Miss Jennifer, membuat guru itu sontak menunjukkan wajah aslinya. Derek tampak terkejut setelah tahu bahwa selama ini dia mengencani seorang monster pembunuh. Seperti biasa, Derek langsung mengeluarkan cakarnya untuk membunuh Miss Jennifer. Tapi guru itu terlalu pintar melobi. Miss Jennifer berkata bahwa satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Cora hanya dia. Bukan hanya itu, jika Derek membunuhnya, selamanya Stiles tidak akan bisa menemukan si ayah. Untuk kedua alasan itu, Derek akhirnya melepaskan Miss Jennifer. Singkat cerita, tibalah mereka semua di rumah sakit. Melissa muncul dan mengatakan bahwa rumah sakit sedang dievakuasi. Tahu bahwa anaknya sedang menjalankan misi penting, Melissa pun berkata bahwa Cora harus segera dibawa pergi dengan ambulans yang berada di parkiran basement rumah sakit. Maka masuklah mereka ke dalam lift untuk menyelamatkan Cora. Setibanya, mereka disambut oleh Peter yang tergeletak di lantai karena baru saja dihajar oleh si kembar yang berwujud sebagai monster besar. Terjadilah baku hantam antara si monster, Derek, dan Scott. Sementara Stiles dan Peter mencoba menolong Cora yang tengah tergeletak tak sadarkan diri. Scott mencoba menyuruh si kembar untuk menghentikan kekacauan tersebut. Tapi ternyata tujuan Alpha Pack datang ke rumah sakit adalah untuk menangkap Miss Jennifer, yang diam-diam kini kembali ke dalam lift untuk melarikan diri. Sialnya setelah Miss Jennifer kembali turun, dia malah bertemu dengan Declan dan Kali. Tahu sasaran mereka sudah di depan mata, Declan langsung melempar tongkatnya, sedangkan Kali berusaha mengejarnya sebelum pintu lift tertutup. Dalam satu hentakan, Miss Jennifer berhasil mendorong Kali hingga terpental jauh. Berpindah sebentar ke sekolah, Isaac tidak bisa menghubungi Derek ataupun Scott. Tapi untungnya Lydia berhasil selamat dan sudah dibawa ke rumah sakit di pusat kota. Tahu bahwa rumah sakit Beacon Hill sedang dievakuasi, mereka memutuskan untuk pergi ke sana dan menolong Cora. Kembali ke Melissa, dia tampak bingung saat melihat tongkat tertancap di dinding. Pada saat itu Declan dan Kali pun muncul, membuat Melissa sontak berfirasat bahwa mereka berdua adalah orang jahat yang membuat Scott kelimpungan. Sementara itu, Scott dan yang lainnya berhasil memindahkan Cora ke tempat yang lebih aman. Tak lama kemudian muncul Miss Jennifer. Dia berkata bahwa dia akan menyelamatkan Cora dan memberitahu keberadaan Sheriff. Tapi jika mereka semua berhasil membawa keluar Miss Jennifer dari rumah sakit tersebut dengan selamat, karena di luar sana, ada Alpha Pack yang sangat ingin membunuhnya saat ini. Tiba-tiba terdengar suara Melissa di speaker rumah sakit, bahwa Declan meminta Jennifer Black untuk menemuinya di lobi UGD. Lakukan hal itu dan semua orang selain Jennifer boleh pergi dari rumah sakit tersebut. Hal tersebut sontak membuat Scott dilema. Dia harus memilih antara menyelamatkan Cora dan Sheriff atau menyelamatkan ibunya. Tapi Miss Jennifer berkata, Declan tidak akan berani menyakiti Melissa karena dia menginginkan Scott untuk masuk ke dalam kelompoknya. Tahu bahwa Scott berpotensi menjadi True Alpha, sontak membuat Derek dan Peter terkejut. Pada akhirnya, Scott memilih untuk melindungi Miss Jennifer agar guru itu bisa menyelamatkan Cora dan memberitahu di mana keberadaan Sheriff. Scott dan Peter yang akan menangani si kembar. Dengan menusukkan epinefrin pada Peter, adrenalin werewolf itu akan terpacu dan membuatnya lebih kuat dan buas. Sementara mereka sedang bertarung, Stiles dan Derek mencoba membawa Cora pergi dari tempat itu. Singkat cerita, mereka berhasil membawa masuk Cora ke dalam ambulans di parkiran basement. Masalahnya, si sopir kini sudah tergeletak mati. Tak lama kemudian terdengar suara Kali yang memanggil Miss Jennifer dengan sebutan Julia. Kali pun muncul sambil memegang kunci ambulans. Derek dan Miss Jennifer sontak kabur dan masuk kembali ke dalam lift rumah sakit, meninggalkan Cora dan Stiles di dalam ambulans. Tiba-tiba lampu di dalam lift mati, membuat lift sontak berhenti di tengah-tengah. Ternyata Declan menyuruh Melissa untuk mematikan aliran listrik di rumah sakit tersebut. Setelah itu Declan membiarkan Melissa pergi untuk menemui Scott. Sementara itu, Stiles baru sadar bahwa Cora sepertinya sudah tidak bernafas.
Tidak menyerah, dia berusaha memberikan CPR pada Cora. Untungnya Cora berhasil bernafas lagi setelah beberapa kali diberi CPR. Beralih ke Peter, ternyata suntikan adrenalin yang diberikan padanya hanya berpengaruh sebentar saja. Peter kembali lemah dan terlihat lebih lelah dari sebelumnya. Scott akhirnya membopong Peter ke ruang laundry dan kabur lewat saluran pakaian kotor. Peter pun berhasil dibawa ke dalam ambulans. Stiles berkata bahwa Kali yang memegang kunci ambulansnya. Yang harus Scott lakukan adalah merebut kunci tersebut, membawa Derek dan Miss Jennifer keluar dan tentunya menyelamatkan si ibu. Setibanya di dalam, Scott malah bertemu kembali dengan si monster besar. Pada saat itu Melissa pun muncul untuk membantu Scott. Selagi si kembar pingsan, Scott dan Melissa pun pergi dari tempat itu. Sementara itu di dalam lift, Miss Jennifer mulai buka suara soal siapa dirinya. Nama asli Jennifer Black sebenarnya adalah Julia Bakari. Dulu Julia adalah seorang druid, penasehat bagi Kali. Tapi Julia malah dibunuh dengan sadisnya. Kali melakukan hal itu karena Dekelian yang menyuruhnya. Habisi seluruh kelompoknya terdahulu, termasuk druidnya. Maka Kali bisa bergabung dengan Alpha Pack. Kali mengira Julia sudah benar-benar mati. Tapi ternyata wanita itu masih hidup dan berjuang untuk meraih akar Nemeton. Kekuatan pada akar Nemeton sebenarnya sudah lama musnah. Tapi karena kematian Paige dan darahnya yang menempel di akar tersebut, Nemeton seperti kembali memiliki kekuatan. Julia pun bersumpah di atas akar Nemeton bahwa dia akan mengumpulkan tumbal Virgin, Warrior, Healer, Philosopher, dan Guardian untuk meminjam kekuatan mereka, sehingga Julia bisa membalas perbuatan Alpha Pack. Tak lama kemudian, Sheriff pun datang untuk menyelamatkan Julia yang tengah sekarat. Derek tiba-tiba berkata bahwa Miss Jennifer tidak akan bisa menghabisi Alpha Pack karena mereka terlalu kuat. Tapi Miss Jennifer yakin akan satu hal, dia bisa menghabisi Alpha Pack di saat Blood Moon atau Gerhana Bulan Total. Karena pada saat itu, para werewolf akan kehilangan semua kekuatan mereka. Singkat cerita, Chris, Allison, dan Isaac sudah tiba di rumah sakit. Mereka akhirnya bertemu dengan Scott dan Melissa di lorong. Mereka pun berunding bagaimana caranya menyelamatkan Derek dan Miss Jennifer yang masih terjebak di dalam lift. Satu-satunya cara adalah dengan menyalakan aliran listrik kembali. Menyadari bahwa penampilan Allison terlihat sama persis dengan Miss Jennifer dari belakang, dia memutuskan berpura-pura menjadi guru itu untuk mengelabui si kembar. Si kembar pun terpancing dan berusaha mengejar Allison hingga ke halaman depan rumah sakit. Kali pun meloncat dari atas untuk ikut serta menangkapnya. Setelah berhasil memancing mereka keluar, Allison langsung melepaskan anak panahnya, sementara Chris menembaki mereka. Sedangkan Melissa kini sudah berhasil menyalakan aliran listriknya kembali. Tapi saat Derek berbalik, Miss Jennifer sudah berubah ke bentuk aslinya. Isaac kini tengah membawa mobil milik Chris ke parkiran basement. Dengan cepat mereka memindahkan Cora ke dalam mobil tersebut. Dan pada saat itu, Stiles tidak sengaja melihat sebuah tulisan, yaitu Parent or Guardian. Stiles sadar bahwa sepertinya pengorbanan Guardian yang dimaksud adalah sosok orang tua sebagai pelindung anak-anak mereka. Scott sudah tiba di lift dan terkejut melihat Derek pingsan tanpa adanya Miss Jennifer. Ternyata guru itu lagi-lagi berhasil melarikan diri. Scott langsung beralih untuk menyelamatkan ibunya keluar dari tempat itu. Tapi ternyata Melissa sudah tidak ada. Miss Jennifer alias Drak lagi-lagi berhasil mengelabuinya. Dia menculik Melissa untuk melengkapi tumbal pengorbanan Guardian. Dekelian yang ada di sana sontak membuat penawaran. Jika Scott mau bergabung dan membantunya menangkap Miss Jennifer, Dekelian pun akan membantu menyelamatkan Melissa dan Sheriff. Bergabung dengan Dekelian adalah hal yang paling ingin Scott hindari, tapi dia tidak bisa menolak tawaran tersebut saat ini. Tak lama kemudian muncul Stiles. Dia sontak melarang Scott untuk bergabung dengan Dekelian. Mereka pasti akan menemukan cara lain untuk menemukan orang tua mereka. Tapi kali ini Scott tidak tahu harus melakukan apa. Maka dia pun pergi bersama dengan Dekelian. Lalu sebenarnya di mana Melissa dan Sheriff disembunyikan? Sheriff melihatnya seperti gudang bawah tanah. Tapi sebenarnya, mereka sedang berada dekat dengan akar Nemeton. Dan cerita pun bersambung ke episode selanjutnya.